Today from Max Heart with Madeline Caucho. Seseorang, kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini harus saudara garis bawahi. Karena apa? Jerih payah ini bagi Tuhan sangat penting. Berarti kalau tidak ada jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti apa? Sebaliknya, sia-sia. Kalau berjerih payah, itu yang dihargai Tuhan, dinilai oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mengagumi jerih payah, tekad, gigi, keuletan Bapak Paulus. Karena apa? Saya melihat orang yang seperti ini yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena kalau tidak ada jerih payah, Tuhan juga tidak menghargai. Saudara kira-kira ingat enggak waktu saudara kecil, saudara nih dapat angpau. Yang paling ngasih angpau paling gede, saudara ingat enggak? Ingat? Kira-kira ingat enggak? Ingat ya, ibu ingat ya, siapa bu yang ngasih? Orang tua sendiri. Oke, ada yang lain selain orang tua? Yang paling gede, biasanya saudara akan ingat. Yang paling gede itu biasanya kita ingat, karena apa? Ada lebih di sana, ada jerih lelah yang diberikan di sana. Ada kelebihan, ada sesuatu hal yang berbobot lebih dari yang lainnya. Dan itu biasanya kita ingat seumur hidup. Walaupun waktu itu masih kira-kira, wah saya dikasih 5.000, yang lain ngasih 1.000 tapi ada yang ngasih 5.000. Wow, itu uang disimpan terus. Dan kita ingat tidak hanya uangnya, tetapi kita ingat itu nilainya, harga yang dia berikan untuk seorang anak yang tidak berharga. Ya, saya beberapa kira-kira 2 tahun lalu, gereja di tempat orang tua saya, mereka ada di Solo, saudara, itu kebanjiran. Jadi banjir sampai kira-kira 1 meter. Atau 80 cm atau 1 meter lewat. Tetapi karena di tempat kami ini paling cekung ya, paling dalam, sehingga ketutup gitu. Tetapi masih ada tingkat 2 untung. Nah itu habis Natal tanggal 26. Luar biasa, Tuhan kirim ini anak-anak muda untuk malamnya tinggal di gereja. Jadi waktu banjir itu datang, mereka langsung angkutin alat-alat musik dan sebagainya. Tetapi mobil gereja, mobil jemputan jemaat, motor-motor semua kerendam. Lalu rumah-rumah di sebelah semuanya tertutup, saudara. Jadi semuanya orang diungsikan. Orang tua kami tidak mau pergi. Mereka merasa bahwa ini gereja hidup kami, kami harus jaga di sini. Ada ipar saya dengan keponakan, mereka diangkut pakai perahu sar itu ya. Jadi dibawa, diangkut, diungsikan di tempat lain. Tapi orang tua saya, mereka tetap tinggal di lantai 2. Lampu listrik mati tentunya semuanya, dan gak bisa masak, gak bisa apa-apa. Ada satu jemaat yang luar biasa, saudara. Dia datang, dia pengusaha. Dia datang dari jauh sana, dia berenang bawa makanan buat bapak ibu pendeta.
Dia cantolin, dia berenang. Semua orang sorak-sorak, wih, tetapi dia tetap. Tiap hari dia akan datang, dia kasih makanan kepada bapak ibu gembalanya. Yang seperti ini diperhitungkan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Dan itu akan terus melekat, walaupun dalam hati saya tidak mengalami sendiri, tapi orang tua saya ingat ini orang berjerih lelah luar biasa. Padahal dia pengusaha, dia ganteng, tinggi, gede, tetapi dia mau main air di lumpur, kena oli dan sebagainya, kotor, jorok, tapi luar biasa, dia berjerih lelah. Yang lainnya setelah itu, setelah surut, jemaat datang bersihkan, dia biasa bersihkan. Walaupun mungkin bapak ini tidak bisa ikut bersihkan, tidak bisa apa, tetapi pada saat seperti itu dia berjerih lelah, dan ini hal yang luar biasa. Saya melihat bahwa jerih lelah ini ada suatu nilai kekal di dalamnya, bukan? Apa yang kita lakukan di bumi ini semuanya bergaung di surga. Semuanya itu ternilai di surga, dicatat di surga. Tidak akan pernah lepas apapun yang kita lakukan di dunia ini. Itu sebabnya posisi di surga ditentukan bagaimana kita melakukan hidup kita selama di bumi. Kalau dalam kesempatan yang singkat ini selama kita hidup, kita malas-malasan, kita nyantai-nyantai, kita tidak peduli, disuruh ini tidak mau, disuruh itu enggak bisa, disuruh ini gengsi, disuruh itu malu dan sebagainya, kita tidak akan mencapai suatu posisi yang baik yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan kepada kita semua di surga. Tuhan sangat menghargai jerih lelah. Ada seorang suami, ini hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Bill Hybels di Amerika. Gerejanya gede sekali, saudara. Kira-kira ada jemaatnya ada 20 ribu ke atas. Nah, dia ini mencintai istrinya. Tiap hari dia kerja ngantor di gereja, pulang nanti buru-buru harus lihat waktu dan okay, makan bersama keluarga. Jadi pada saat dia lewat di perjalanan sebelum sampai rumah, dia lihat ada tukang bunga bawa gerobak bunga gitu. Lalu dia pikir, wah saya beli ah. Dia beli, mawar, dia pulang kasih istrinya, honey this is a rose for you, katanya. Wah istrinya bilang, thank you so much. Lalu ditaruh di vas. Besoknya lagi, sibuk, dia lewat lagi. Lama-lama dia pikir, ada bunga yang bunga kemarin-kemarin udah 2 hari, tapi enggak terlalu layu lah, enggak kelihatan lah, istri saya enggak lihat lah. Tapi ini diskon nih 20%. Jadi tukang bunganya udah hafal, Pak Pendeta, ayo beli, ini lebih murah Pak. Ya udah diambil. Mbak pulang, taruh istrinya, okay, taruh situ aja, taruh. Lama-lama kok istrinya nih kok kayaknya nyebelin banget sih dikasih bunga kok enggak merhatiin gitu. Suatu hari mereka dating. Kencan ya keluar, yuk kita makan berdua, candlelight dinner, lalu kita ngobrol, kita diskusikan apa yang harus kita lakukan kemudian hari, lalu bagaimana kita memperbaharui komitmen perkawinan kita dan sebagainya. Akhirnya mereka ngobrol, lalu suaminya ini udah mendem, kesel banget tuh. Dia bilang, Lynn, kamu tahu gak selama ini kamu perhatiin gak bahwa ada sesuatu yang beda? Istrinya bilang, enggak, apa tuh? Saya kan selama ini udah enggak bawa bunga buat kamu. Oh, enggak apa-apa, enggak ada bedanya. Jadi kamu enggak menghargai bunga yang saya beliin buat kamu tiap hari waktu itu? Ya oke lah, katanya. Kenapa? Itu bunga-bunga yang kamu beli itu tidak berjeri lelah. Enggak ada harganya. Jadi maksudmu kamu mau aku beli di mall sana yang paling gede, yang buke, yang mahal? Iya, katanya. Bukannya itu ngabisin uang jemaat. Enggak apa-apa. Karena kalau kamu cinta, kamu akan tunjukkan dengan suatu harga yang mahal. Tapi kalau enggak, lama-lama kasih kita ini kebanyakan manusia ini kasihnya kan luntur, kan degradasi, degrading. Lama-lama menurun. Penghormatan kita kepada Tuhan lama-lama menurun. Kita bekerja di tempat pekerjaan, kalau tidak di briefing, lama-lama menurun. Kemarin, staff kami ulang tahun, kami pergi ke satu restoran yang sangat baik. Akhirnya kami
makan di sana dan kami pesan lewat ini waiter. Lalu dia catatin, kami nanya, ini menunya bagaimana? Ya itu aja, gitu. Lalu, ini yang enak apa? Ya itu, gitu. Oke, saya mulai perhatiin, wah ini kok begini pelayanannya. Wajahnya nggak ada senyum sama sekali. Lalu dia pergi, lalu kami minta yang lain untuk tambahin air untuk Chinese tea-nya. Saya bilang, mbak, sini mbak, ini minta ditambahin, gitu. Mukanya asem sekali, sudah, oh ya, gitu. Tiga-tiganya semuanya asem, saya liatin ini kok sudah rada tua ya. Orang-orangnya sudah rada berumur gitu. Saya diskusikan dengan tim kami. Ini biasanya kalau waitress ini udah tua, udah kawakan, atau sudah, maksudnya dalam arti mereka itu udah lama kerja di situ, akhirnya itu bekerja bukan lagi sebagai pelayanan, bukan melayani. Tetapi itu hanya profesi dia, dia kerja, dia lakukan apa yang harus dia lakukan, dan tidak ada hati melayani. Lalu saya bilang sama salah satu staff saya, bilang sama yang punya, kasihan. Kalau dia nggak tahu kalau dia punya pegawai itu seperti itu semua, itu akan merusak langganan dan merugikan restoran. Jadi tolong diberitahu supaya mereka di briefing, dikasih penghangatan lagi bagaimana mereka seharusnya melayani. Nah kita ini juga, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya melihat diri saya ini begini. Saya semakin dibawa Tuhan melayani lebih lama lagi, saya ini harus memperhatikan bagaimana cara saya melayani. Saya bukan bosi, bukan. Tapi saya harus melayani. Caranya melayani itu bagaimana sih? Punya hati hamba. Suatu kali saya pernah, waktu itu penerbangan dari, kalau tidak salah, dari Detroit, Amerika ke Tokyo, Jepang, kalau tidak salah. Perjalanan saya, sejauh itu saya lagi duduk, tiba-tiba ini saya ditawarin kan minuman, saya milih Bloody Mary. Saya pilih Bloody Mary yang eksotik gitu kayaknya ini minuman, merah campuran antara wortel, raspberry atau apa, pokoknya ini merah sekali. Oke, saya taruh dan gak lama saya baca buku, tiba-tiba itu air melorot, saudara. Saya nggak tahu, tiba-tiba tumpah di celana saya. Wah, saya kaget kan. Saya langsung berdiri, nggak bisa langsung berdiri karena ini kan terbuka dan tempatnya sempit. Saya bukan di business class. Lalu akhirnya saya ambil, aduh, udah merah semua. Saya ke belakang, saya ketemu stewardess-nya, saya bilang, ini gimana ini kayak gini? Saya minta tisu dong. Cuman gitu. Saya, ya ampun. Saya dalam keadaan panik seperti ini, merah semua, dan saya nggak mikir bawa spare celana kan di pesawat kan. Jadi dia cuma angkat bahu dan akhirnya saya masuk kamar lavatory dan saya harus lepas celana, saya harus cuci, saudara, karena sepanjang perjalanan yang belasan jam itu nggak mungkin saya dengan celana merah dan basah, dan nantinya akan transit dan beberapa lama saya harus nunggu di bandara. Jadi saya waktu saya cuci, saya mulai renungkan, saya bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi ya? Saya, kenapa terjadinya itu kenanya ke saya gitu, kenapa enggak ke orang lain? Selalu kalau ada sesuatu yang baru, selalu saya tanya Tuhan. Enggak boleh emosi dulu, tetapi saya redam itu emosi, saya coba kendalikan diri saya duduk baik-baik, saya pejamkan mata. Tuhan, what do you want me to do? Why this happened to me? Kenapa kok ini terjadi? Kok kepada saya? Tentunya gak ada yang kebetulan kan? Jadi saya mulai belajar memikirkan, ini stewardess udah agak berumur, dia melakukan melayani bukan pelayanan lagi. Bukan melayani, tetapi dia asal-asalan, dan seandainya saja dia bilang, oh iya ya, tisu, ini tisu buat kamu. Seandainya dia ngomong tisu aja, kan bukan tisunya toh. Tapi seandainya dia bilang, apa yang bisa saya bantu, tisu, dia toh gak mungkin cuciin celana saya kan. Ya hanya tawarkan tisu itu sudah buat perbedaan. Apalagi yang berceripaya.
Kita seringkali sudah lama-lama lupa penghargaan kita kepada Tuhan, sampai kita itu udah nggak tahu Tuhan hadir apa nggak di sini. Pokoknya saya datang, saya sudah tahu rutenya dari rumah. Kalau naik bajaj ya berhentinya di Wisma Supra, lalu nanti saya masuk naik ke lantai 25 dan saya belok kiri dan sebagainya, dan saya duduk pada jam ini dan nanti persembahan saya keluarin dari kantong biasa senilai itu. Gak mikir, pujian ikut aja, penyembahan ikut aja, dan duduk dengar firman dan sudah itu pulang biasa aja. Kita lupa lama-lama degradasi cinta kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lupa memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mencintainya lebih lagi? Saudara, ada seorang yang luar biasa, dia bernama Daud. Pada saat semua tentara ini gentar, Raja Saul juga gentar, ini anak muda maju ke depan. Dia bilang, saya akan bunuh itu Goliat, dan kepalanya akan saya penggal, saya kasih makan burung-burung hari ini. Dan dia lakukan itu, dia membuat perbedaan dalam sejarah kekal, kekal. Baik di Israel, semua mereka tahu bahwa Daud ini orang yang luar biasa, dan di surga namanya juga tercatat kekal, dan di buku kehidupan, di buku Alkitab ini, di kitab Tuhan ini pun kekal namanya tertulis. Kemudian saudara tahu setelah itu ada pembunuh-pembunuh Goliat yang lain. Masih ada 4 keturunan Goliat lain yang dibunuh oleh perwira-perwiranya Daud. Tetapi mereka tidak terlalu terkenal, bukan? Tidak terlalu diperhitungkan. Tidak seperti Daud yang pertama kali dia membuat perbedaan dalam sejarah. Dia berjeri lelah, dia merelakan nyawanya. Kalaupun dia mati, dia akan mati. Tetapi dia punya iman yang luar biasa, gak akan mati. Kalau kita mau melakukan hal yang lebih, saudara, luar biasa, itu akan diperhitungkan. Ada lagi prajurit-prajuritnya Daud. Dia punya banyak sekali prajurit. Tapi ada yang mereka namakan triwira. 3 orang ini yang luar biasa. Dikatakan di dalam Alkitab, kita baca sebentar. 1 Tawarik 11 ayat 10. Dan seterusnya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sudah dia Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala ke gunung batu, mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan persembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya, dan tidak mau ia minumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara, ini adalah kisah yang luar biasa. Mereka mempertaruhkan nyawa hanya untuk seperigi air. Secedok air lah kira-kira.
Daud ini gak minta, Daud hanya bilang, ah, sekiranya aku bisa minum air dari sumur dekat Yakub itu ya, dekat perigi Yakub. Hanya ngomong begitu saja, dia langsung berbuat menerobos tentara-tentara musuh dan mereka ambil air. Itu kan gak masuk akal kan, cuman air aja kok sampai mereka taruhan nyawa seperti itu. Tapi inilah yang diperhitungkan, jerih lelah mereka diperhitungkan. Jerih payah mereka harganya mahal, seharga nyawa saudara. Kita sampai di sana belum sama Tuhan? Kalau kita ngomong, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Apa benar kita udah lebih dari segalanya menginginkan Tuhan? Kita harus bisa melakukan yang lebih untuk Tuhan. Kita harus melakukan lebih dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun lalu, dari tadi malam. Kita berusaha untuk melakukan yang lebih kepada Tuhan. Dia menginginkan hal yang lebih dari kita, saudara. Yang seperti ini berjeri lelah diperhitungkan. Ada hal-hal lain juga yang dilakukan oleh murid-murid. Ada satu murid yang luar biasa. Dia lihat di kantor, kami semua minum. Wah, ini kami ngabisin minum. Dia suruh kirimkan satu truk untuk bawa air aqua untuk diminum buat semuanya. Lalu dia lihat tisu toilet, karena mereka pakai toilet, dia kirim tisu toilet banyak sekali. Lalu apalagi yang dibutuhkan, beras, dia kirim beras bertonton, kami sampai bingung. Lalu dia lihat tempat sampahnya kami jelek, dibeliin tempat sampah. Gak ada ember, dia beliin ember. Kemarin kami mau bikin kasih makan kepada orang-orang gelandangan waktu lebaran, kami bikin burger buat mereka, karena mereka kan pingin banget McDonald ya Pak, pasti, tapi gak mungkin bisa beli gitu. Jadi kami kasih mereka, kami bikin Burger Kingdom. Kami kan Kingdom, the Kingdom Ministry, kami pelayanan kami, jadi Burger Kingdom. Kami panggil mereka, dan kami mau buat sesuatu, mungkin mau nyimpen apa, Esa. Dia lihat lemari es kami ini kok lampunya mungkin udah mati. Tiap kali dia buka lemari es, dia lihat lemari esnya udah kayak gitu, esnya udah numpuk, kadang-kadang menggunung gitu. Akhirnya besoknya dia bawa lemari es. Hal-hal yang seperti ini adalah berjerih lelah, saudara. Murid-murid lain, mereka melakukan hal-hal yang lain, tetapi ada sesuatu yang menonjol yang menjadi kesaksian bagi kami yang diperhitungkan. Di bumi saja diperhitungkan, apalagi di surga lebih lagi diperhitungkan. Kami sediakan murid-murid ini makan tiap kali mereka ada kelas makan. Lama-lama dia berpikir, kami kok makan-makan terus gratis ya. Dia bawa makanan, boleh saya bawa minggu depan? Boleh, silakan. Minggu depan lagi, boleh saya bawa? Boleh. Minggu depan dia akhirnya bawa. Terus kami bilang, stop, kami aja yang bawa. Nanti dia bilang, kapan kami bisa saya bawa lagi? Luar biasa, saudara. Kalau yang lain biasa-biasa saja, saudara harus muncul jadi orang yang luar biasa. Saudara harus berjerih lelah, sebab firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia, jerih payahmu diperhitungkan. Saya melihat suatu contoh perbedaan-perbedaan seperti ini di Alkitab yang tertulis, dan itu kekal loh saudara, kekal. Apa yang kita lakukan di bumi kekal, percayalah. Antara Maria dan Marta, Yohanes 11 ayat 20 dan 21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oke, sampai di situ. Lalu ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana loh, dan ia memanggil engkau, katanya. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya.
karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa yang dia lakukan, saudara, perbedaannya? Tersungkurlah ia di depan kaki Tuhannya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Perkataannya sama, kedatangannya sama, tetapi ada perbedaan yang dia buat, dia tersungkur. Alkitab mencatat dan ini tidak bisa dihapus sampai kekekalan. Saya juga mendapati perbedaan yang terdapat antara Abraham dan Lot. Saudara, kita akan baca supaya saudara tahu perbedaan yang mereka lakukan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Saudara, ini waktu ada banyak laporan oleh malaikat mengenai apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan sendiri datang, ini Yesus, pre-incarnated Jesus ini datang ke bumi dan dia bertemu dengan Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Coba saudara perhatikan bagaimana pelayanan Abraham. Dia melakukan hal-hal yang terbaik, segera dia menghormati, tersungkur sampai ke tanah, membasuh kaki dan lain-lain. Tapi sekarang lihat perbandingannya, keponakannya dia bernama Lot. Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Ini malaikat yang sama, mereka datang mengunjungi Lot. Lot ini pernah hidup belajar dengan pamannya Abraham. Tetapi yang dilakukan dia, yang dicatat oleh Alkitab dan ini berlaku sampai kekekalan. Tidak bisa ditambahi lagi karena dia sudah tidak ada. Itu sebabnya selama kita masih hidup, selama masih ada kesempatan supaya perbuatan kita dicatat di bumi, lakukan yang terbaik. Ini yang dilakukan oleh Lot. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Perhatikan, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Cukup, itu saja. Bagaimana saudara perbandingannya? Jauh sekali kan perbandingannya. Ada suatu pelayanan yang biasa-biasa saja. Ada satu pelayanan yang sangat berjeri lelah dan Tuhan akan memperhitungkan hal ini. Sebab Tuhan jelas-jelas firman Tuhan berkata, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau engkau tidak berjeri lelah, semuanya sia-sia kebalikannya. Bagaimana Tuhan melihat kegigihan kita dalam melayani dia. Semua perbuatan kita di dalam melayani
itu menentukan siapa kita nantinya, bagaimana kita nantinya. Saudara, kalau saya melihat Bapak Paulus, dia kalau melakukan satu hal ini saja dengan jerih lelah, saya yakin semuanya dalam segala hal dia melakukan dengan cara yang sama. Percaya tidak? Ya, saudara setuju kan? Biasanya begitu. Tapi kalau orang malas di sini, di tempat-tempat yang lain juga malas. Ya, saudara, misalnya saudara mikir, ada seseorang yang tidak jujur di gereja. Tidak jujurnya kecil, saudara tidak akan percayakan hal-hal yang besar kepadanya, bukan? Karena saudara sudah tahu yang kecil saja dia tidak bisa bertanggung jawab. Karena itu adalah mentalitas. Dosen saya berkata begini, orang yang baik dimana-mana pun dia baik. Orang yang berhasil ditempatkan dimana-mana pun dia akan berhasil. Betul, betul. Ya. Tapi orang yang jahat, orang yang curang, dia dimana-mana pun dia sama, dia melakukan hal yang sedemikian. Orang yang ulet, dikasih di hutan, dia bisa bangun itu hutan jadi real estate. Orang yang hanya dimodalin dengan satu hal kecil saja, jagung, dia bisa lakukan kalau memang dia ulet. Kami berkenalan dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk khusus untuk orang-orang gila. Jadi kalau ada orang gila, orang telanjang di jalan gitu, yang udah dekil, tahunan gak mandi, rambutnya udah gimbal, wih, itu langsung dipangku, bawa pulang, dijepit, suaminya di sini, ya orang gilanya di tengah, istrinya di sana, jepit, padahal istrinya gendut sekali, jepit orang gila. Sampai rumah, disemprot, diguyur, lalu disikat. Seminggu nggak hilang, saudara, belum hilang, belum kelihatan warna aslinya. Digosok sabun Wings, B29, Rinso, boom. Ben, apapun tetap masih belum ini, harus dibotakin. Ada lagi hamba Tuhan yang lain, yang pelayanan orang-orang stres, orang-orang gila. Ditanya, misalnya kamu ditempatkan di, bukan di sini nih, di sini udah banyak orang gila. Di tempat yang jarang orang gilanya, dia akan cari orang gila dan dia akan bersihin orang gila lagi. Karena apa saudara, dia sudah tahu panggilannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau orang sudah kelihatan dia berhasil di sini, dimana-mana pun dia akan berhasil, bukan? Tapi yang tidak mau berjerih lelah, yang hanya santai-santai setengah-setengah hati, yang tidak matang hati, tidak diperhitungkan. Ada kisah saudara, di dalam firman Tuhan, 10 orang kusta, mereka teriak-teriak kepada Yesus. Dia bilang, anak Daud, kasihanilah kami, tolong kami, sembuhkan kami. Lalu Yesus berkata begini, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Lalu mereka percaya, mereka pergi. Mereka pergi 10-10-nya. Waktu di jalan mereka lihat, sudah sembuh. Kok sudah sembuh ya? Ini perjalanan kira-kira mungkin sudah jauh beberapa kilometer. Terus mereka baru sembuh. Lalu yang satu ini, dia kembali. Tuhan hanya bilang begini, kalau sudah sembuh, kau pergi, tunjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah apa yang layak engkau persembahkan sebagai pentahiran, korban pentahiran. Lakukan itu. Dan benar, yang sembilan ini melakukan tepat seperti yang Yesus katakan. Satu orang ini balik, dan Tuhan bilang, mana yang lain? Mana yang lain? Kok hanya orang asing ini yang kembali? Kok hanya orang Samaria ini yang kembali? Kok tidak mengucap syukur? Kok tidak berterima kasih kepada saya? Kok, saudara kalau dipikir, itu kan Tuhan yang ngomong kan? Tuhan kan gak ngomong, kamu nanti kalau sembuh balik lagi, ya, bilang sama saya, kamsya. Tuhan gak bilang begitu. Dan mereka melakukan tepat seperti apa yang Yesus katakan. Mereka pergi dan mereka lakukan. Kenapa hal ini salah dipandang di mata Tuhan? Ternyata ada pesan-pesan yang tersembunyi, yang tidak tertulis secara nyata, yang Tuhan mau agar kita anak-anaknya ini berjerih lelah, mengusahakan sesuatu yang berbeda, yang membuat suatu nilai kekal dalam hidup kita dan dalam sejarah kekekalan.
Karena apa? Jerih payah itulah yang diperhitungkan. Sembuh-sembuh, ya biasa, persembahan-persembahan gak diperhitungkan, saudara. Tapi yang satu ini membuat kisah sejarah kekal. Walaupun nyata-nyata Tuhan ngomong, pergi, Tuhan gak ngomong balik, enggak. Tetapi ada sesuatu yang tersirat, yang tidak tersurat, ya. Hal itu harus kita tangkap baik-baik, saudara. Kesempatan-kesempatan seperti ini tidak selamanya datang dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa melayani yang terbaik, lakukan itu. Jangan pikir, jangan hitungan, jangan nanti gimana ya, nanti ini gimana. Jangan, saudara. Proyek yang Tuhan berikan kepada saya, visi untuk membangun suatu bangunan, dan saya berikan semua uang ini. Saya bilang besok saya gak tahu mau mati, mau apa, pokoknya saya ingin membuat sejarah di hati Tuhan. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya punya beberapa M, saya akan berikan Tuhan. Saya ingin memberikan Tuhan yang gede, yang baik. Lalu saya pikir lagi, apa yang bisa saya berikan lagi ya untuk Tuhan? Saya mulai ngelirik, saya masih punya mas-masan. Kecil, enggak sampai berlian-berlian yang mentereng begitu, enggak. Kalaupun ada berlian, pecahan aja kecil, dan itu sumbangan dari beberapa jemaat yang diberkati. Saya kumpulkan dan saya jual. Saya titipkan rekan kami dan dia bilang, aduh sayang sekali sis Meg, ini bagus sekali loh dipakainya. Ini gini gini. Saya bilang gak apa-apa lah, untuk Tuhan saya relain semuanya diberikan. Dan Tuhan itu gak pernah utang sama kita, saudara. Kalau kita nabur jagung yang keluar apa? Ya kan? Saya nabur berlian emas. Gak lama kemudian Tuhan kasih saya kembali, yang itu dijual cuma belasan juta, saya dapat berlian ini kira-kira ratusan juta dikembalikan sama Tuhan. Saya gak mau ngomong tentang berliannya, tapi kalau Tuhan beri, Tuhan punya maksud. Saya bilang kapan lagi Tuhan mau diberikan, kapan lagi Tuhan mau ambil ini, silahkan. Tapi yang saya maksud, Tuhan ini melihat jerih lelah kita. Pengorbanan hati kita ini Tuhan perhitungkan. Misalnya saya tantang seseorang, salah satu murid saya, karena dia berdoa-doa terus gak ada hasilnya. Saya bilang, kalau kamu doa terus gak ada hasilnya, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang konslet mungkin, ya gak? Kalau saudara misalnya stop kontak ini, saudara tahu kalau saudara nancepin charger di situ, bahasa kerennya cas-casan, ya, cas-casan. Cas-casan telepon di situ, saya bilang, tadinya saya dengar ibu-ibu, ini cas-casanku mana? Cas-casan, oh charger HP. Cas-casan itu dicolokkan ini stop kontak ini, pasti kan saudara tahu, pasti nyala kan, pasti nyambung. Nah kalau dicolok, terus nggak kedip-kedip atau nggak nyala lampunya, nggak ada power, saudara pasti mikir, ada sesuatu yang salah kan? Gak mungkin powernya yang salah kan, power selalu ada kan. Jadi jawaban kan selalu ada dari Tuhan, tetapi kenapa harus tanda tanya? Coba ganti strategi, apa Tuhan yang salah? Kalau saudara ingin tanya sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab sudah bertahun-tahun, coba ganti strategi, Tuhan apa maunya? Lalu saya bilang sama salah satu murid, rekan bisnismen, kalau misalnya Anda ini udah berdoa, minta berkat, tetapi lama enggak dijawab, coba gantian. Jangan minta berkat, coba gantian memberkati. Oh saya enggak punya duit saya. Kamu kan masih punya rumah toh? Saya bilang, kamu kan masih punya mobil ya? Masih punya perhiasan. Iya sih, lepasin dong. Lepasin perhiasan kamu, lepasin itu rumah kamu dijual, kasih ke Tuhan. Oh, kamu mau supaya saya melarat ya rumah kecil? Saya bilang bukan begitu. Kita ini bukan sistem surga itu bukan terimalah maka kamu memberi, bukan loh. Berilah baru kamu akan diberi. Jadi kalau kita nunggu
nunggu nerima dulu baru memberi, no way, sampai saudara kaya lama-lama kikir. Ya. Tapi kalau kita belajar untuk memberi saat kita tidak miliki, itu nanti Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya tanya kepada orang tersebut, siap diberikan apa yang kamu miliki yang berharga? Dia bilang, okay, siap. Okay, suatu kali saya tanya lagi, sudah belum dijual itu barang-barang yang kamu inikan, yang kamu mau persembahkan kepada Tuhan? Dia bilang, iya, itu kan soal nilai kan, nilai gitu. Iya nilai sih, ya saya punya barang lain yang saya bisa jual. Saudara mau jerih payah tidak? Kalau jerih payah yang terbaik itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Iya kan? Kita ini maunya enak-enaknya saja, kita mau gampang-gampangnya tetapi mau nerima yang baik-baik bukan? Itu kita. Tapi Tuhan ngajar ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah, jangan takut. Banyak orang Kristen saya kalau ngajar tentang keuangan itu susah. Karena yang kecil aja mereka takut untuk mempersembahkan. Apalagi hidup mereka. Firman Tuhan berkata, persembahan yang berkenan itu apa? Ya, apa saudara? Korban yang hidup. Persembahan yang hidup adalah tubuh kita, hidup kita. Kalau uang saja sedikit aja kita takut-takut sama Tuhan. Mana bisa persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, hal yang demikian ini yang Tuhan perhitungkan, saudara. Yohanes 20 ayat 8. Ini adalah kisah pada waktu kematian Tuhan Yesus. Yesus dikubur. Lalu murid-muridnya, salah satu muridnya yaitu Maria Magdalena, dia datang ke kubur Yesus. Waktu dia melihat bahwa kubur itu telah kosong, dia berlari ke rumah Petrus, lalu dia ajak Petrus untuk datang ke sana, melihat sendiri dengan matanya, apakah benar Tuhan Yesus udah gak ada, ini udah dicuri. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat berikutnya, tetapi. Hanya kata tetapi itu sudah membedakan dalam sejarah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, mereka waktu melihat fakta bahwa Yesus sudah tidak ada, mereka pulang ke rumah, gak ada lagi yang dipikirin, gak ada lagi yang dilakukan, pulang aja ke rumah. Tetapi, hanya menunggu sedikit lama lagi. Kita ini susah kalau suruh nunggu kan, pekerjaan yang paling susah menunggu. Hanya sedikit lagi, kebaktian udah gelingsetan, lama banget. Belum doa penutup, sudah pada ngacir semua. Padahal nanti juga di sana kena lampu merah, di sana nanti makan juga ngantri lama, nanti juga sama sebenarnya, tapi kita tuh gak tahan. Tetapi, hanya kata tetapi ini membedakan sejarah. Tetapi, Maria duduk di situ, dia menangis. Waktu dia menangis dan duduk dan menanti lebih lama lagi yang terjadi apa? Dia membuat perbedaan dalam sejarah. Saya tulis pembukaan mengenai ini dalam buku saya, Maria Magdalena. Ini bukan nama saya, Bu, by the way. Maria Magdalena bukan nama saya. Itu kisah hidup Maria Magdalena. Nah, karena dia berani melakukan hal yang lebih dari yang lain. Dia tidak biasa-biasa saja. Dia tidak tergantung hanya dengan fakta, itu sebabnya Tuhan menampakkan diri pertama kali di pagi yang masih gelap itu. Kalau yang lain ini dikatakan bahwa mereka para wanita ini datang waktu matahari hampir terbit. Ada lagi yang lain dikatakan ayat lain waktu matahari sudah terbit. Mereka gerombol tetapi Maria dia datang waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap, dia berjerih payah, saudara. Dan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Dan sejarah mencatat itu, dan itu akan terdapat dalam buku kehidupan kekal.
Kalau kita melakukannya saat ini, hal yang berbeda, yang lebih dari yang lainnya, yang lebih dari yang sekedar biasanya, yang lebih daripada yang dilakukan oleh orang umum, kita akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Ada kisah lagi yang luar biasa di dalam Markus 14 ayat 3 sampai yang ke-9. Saya tidak usah bacakan, nanti saudara baca di rumah. Ini kisah yang luar biasa, seorang wanita yang datang dengan minyak yang mahal harganya, dengan minyak narwastu. Kalau kita bawa minyak si nyong-nyong, semuanya sudah punya ya. Minyak cap kapak semua punya, baby oil semua punya. Tetapi ini minyak narwastu yang mahal harganya, dia patahkan batang lehernya, dia curahkan di atas kepala Yesus. Ini hal yang luar biasa. Sampai murid-muridnya berkata begini, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Jadi saya menemukan ternyata ada pemberian pemborosan. Ini itu saya lakukan, saudara. Karena saya mendapati di dalam Alkitab ada contoh pemberian pemborosan. Saya harus memberi dengan boros kepada Tuhan. Kalau memberi yang biasa, umum, itu biasa, tidak diperhitungkan. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih, tertulis di sana dan ini kekal, pemberian pemborosan. Ada lagi janda yang memberikan 2 peser, kelihatannya hanya 2 peser saja, tetapi itu pemberian seluruh nafkah hidupnya. Seluruh nafkah hidupnya dia berikan. Dibanding dengan orang-orang kaya yang berikan segepok uang, tapi dibanding ini wanita yang hanya 2 peser, tetapi bukan perpuluhan, bukan gaji bulan itu, tetapi seluruh nafkahnya dia berikan kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan, Tuhan ini memperhatikan persembahan. Dia duduk di dekat peti persembahan. Apakah persembahan tidak diperhitungkan? Diperhitungkan, diperhitungkan. Tuhan saja sebagai Tuhan aja, maksudnya Tuhan saja sebagai Tuhan, dia aja memperhitungkan persembahan, saudara. Karena firman Tuhan jelas-jelas mengatakan di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi hati kita nampak dari persembahan kita. Kalau kita berani memberikan persembahan pemborosan, nilainya itu maksudnya bukan di hadapan pendeta atau di hadapan siapa pemimpin, saudara, bukan. Ini kekal, saudara, nilainya. Kita harus bisa mencatat buku kehidupan kita di sana yang terbaik untuk Tuhan kita. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ternyata Tuhan itu menghendaki kasih yang lebih daripada yang lain. Ada murid-murid yang lain yang mengasihi Yesus dengan biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan ingin menuntut kita untuk mengasihi dia lebih dari yang lain. Saudara, sudahkah saudara lebih mencintai dia lebih dari yang lain? Kalau kita lihat beberapa anak, saudara punya anak, saudara juga lihat karakteristik mereka berbeda-beda. Mereka melakukan hal yang ini, yang ini, yang satu menonjol karena apa? Dia lebih dari yang lainnya. Saya betapa inginnya saya menyenangkan hati orang tua saya. Betapa pinginnya gitu, walaupun saya gak punya banyak duit. Waktu itu saya di Amerika, saya bekerja keras untuk supaya saya bisa pada akhir sekolah saya wisuda, saya bisa mendatangkan orang tua saya yang mau papi saya. Jadi papi saya siapkan paspor, saya bilang, "Pap, paspor siap, nanti berangkat apply visa ke American Embassy." Akhirnya papi siap, bawa uang, bawa dokumen semua ke American Embassy. Waktu interview ditolak flat, saudara. Aduh, papi saya kecewa. Saya bilang, "Jangan nyerah papi, pergi lagi ke konsulat di Surabaya, lagi, lakukan lagi."
Papi saya minta jemaat doa, ibu-ibu tolong doa puasa untuk Bapak Gembala. Ya, semuanya pada puasa untuk supaya dapat visa. Mereka doa puasa. Saya di Amerika juga menanti deg-degan, saya puasa juga. Lalu akhirnya sampai ke sana, waktu lihat ditanya, kamu pendeta gini-gini, flat ditolak lagi. Papi saya kecewa, saudara. Pulang naik kereta api, cucuran air mata, lalu mereka berbicara dan akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan, ini bukan kehendak Tuhan. Saya bilang, tidak ada yang tidak kehendak Tuhan seperti ini. Pendeta istirahat kok bukan kehendak Tuhan, ya kan? Mesin kalau diobrok tiap kali dipakai terus tanpa istirahat, kan kasihan saudara, cepat rusak. Saya bilang, papi mesti istirahat. Melayani Tuhan sudah hampir 40 tahun, tetapi gak ada istirahatnya. Istirahat. Saya bilang, papi ke Amerika gak usah khotbah. Saya bilang. Tetapi ternyata ditolak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Udah ditolak nih, jadi di paspor yang baru, pertama-tama kalinya pergi langsung ke Amerika. Jadi tolakin dua ini. Saya bilang, saya akan lakukan apapun untuk mendatangkan orang tua saya. Saya keliling cari orang-orang yang kaya di kota itu, di Ohio, di Ashland. Tetapi ternyata mereka angkat tangan, mereka gak bisa nolong. Okay, saya bilang, saya mau telepon senator. Saya telepon, saya cari nomornya senator, dan akhirnya saya telepon. Pak senator, saya adalah Magdalene Kawoco, saya hampir wisuda, saya dari Indonesia, saya membutuhkan orang tua saya untuk datang, bla 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 bla. Mereka bilang, okay, saya akan bantu, saya akan tulis surat. Bapak, tolong saya ditolong untuk tulis surat ke American Embassy di Jakarta. Tolong kirimkan di fax supaya nama Benny Kawoco diberi visa untuk keluar. Akhirnya kirim, ini senator ke American Embassy, fax. Menyuruh mereka untuk mengeluarkan visa. Saya tidak cukup sampai di situ, saya pikir saya harus telepon kongres. Saya telepon kongres. Ini kayak di sini menteri DPR, MPR gitu ya, saudara. Saya teleponin. Saya orang Indonesia, saya bernama ini dan saya gini. Orang tua saya ditolak dua kali dan mereka bilang, okay, kami akan tolong. Dan kongres ini kirim lagi lewat fax di kedutaan Amerika. Saya pikir kurang kuat dua, tiga saksi mungkin lebih lagi. Gubernur, saya telepon gubernur. Pak Gubernur Bayanovi, saya butuh begini. Dikeluarkan dan akhirnya, kalau saya pikir, kalau masih ditolak, saya akan telepon Presiden Clinton. Jerih payahmu diperhitungkan. Akhirnya ketiga-tiga mereka desak untuk duta besarnya untuk mengeluarkan visa. Ini orang penting apa sih kok sampai tiga orang gedean di Amerika ini langsung mendesak untuk keluarkan visa dan akhirnya visa keluar dan papi saya berdiri di sana. Dan saudara, saya bersyukur sekali saya berhenti kerja dan saya bisa kelilingkan bawa orang tua saya. Wah, orang tua saya pertama-tama kalinya ke luar negeri, belum pernah ke Singapura, belum pernah ke Malaysia, belum saudara, tapi langsung ke Amerika. Wah, ini kabayan masuk kota. Nah, akhirnya papi saya senang sekali. Satu bulan penuh saya bilang, jangan khotbah sama sekali. Pendeta tuh kalau disuruh berhenti khotbah itu kan gregetan mulutnya, maunya kan ngomong. Saya bilang, stop, jangan khotbah, jalan-jalan aja pap, jalan-jalan. Dan saya bersyukur saya bisa bawa orang tua saya walaupun gak ada duit, tetapi saya berjeri lelah untuk bawa dia untuk datang ke Amerika. Dan waktu pulang di Indonesia, saya gak tahu ceritanya gimana, waktu saya akhirnya menyusul balik ke Indonesia setelah saya lulus, saudara-saudara saya, orang-orang jemaat cerita begini, wih, papi kamu itu senang sekali di Amerika. Masa dia khotbah itu di gereja judulnya dimanjakan. Wah, judulnya dimanjakan, saudara. Judul kok dimanjakan ya. Tetapi saya bersyukur sekali. Dan kemudian suatu kali saya diminta untuk pergi rombongan, pimpin rombongan Israel. Lalu saya pikir saya harus bawa orang tua saya lagi ke Israel. Saya usahakan dan Tuhan buka jalan walaupun ada beberapa kendala. Tetapi akhirnya mami pergi nih. Mami kali ini baru pertama kalinya pergi. Langsung pergi udah ke Israel. Langsung perginya ke Eropa, saudara. Ke Holland, ke Amsterdam, ke Paris. Jadi kalau cerita mami saya, dulu waktu mami itu di Amsterdam. Wah, saya aja belum loh mam. Iya. Lalu lucu, mami saya cerita begini. Iya loh,
aku waktu di kerumunan itu di apa itu menara Eiffel itu ya, aku di kerumunan itu tiba-tiba perutku sakit, aku pengen ke WC. Lah banyak orang tinggi-tinggi sekali, excuse me, pada marah katanya. Wah, jadi mami saya udah hebat, udah di menara Eiffel, udah Amsterdam, Holland Bakery, saya bilang Holland Bakery, mam saya ada Holland Bakery di sana, enggak ada, adanya cuma di sini. Nah, jadi walaupun saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi saya bersyukur bisa menyenangkan orang tua saya. Secara materi saya tidak bisa beri kepada mereka, tapi ada sesuatu yang diperhitungkan yang membuat perbedaan kira-kira dalam hati orang tua ya. Kita juga kepada Tuhan, kita ini banyak anak-anak, kita semua anak, tapi apakah kita membuat perbedaan di hati Tuhan? Henoh, dia membuat perbedaan dalam sejarah. Karena apa? Yang lain cuma panggil nama Tuhan, tetapi dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 21 dikatakan, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia membuat perbedaan di hati Tuhan, sehingga Tuhan gak tahan lihat dia ada di bumi. 300 tahun udah gaul sama Tuhan, Tuhan bilang, bawa dia ke sini supaya aku bisa bergaul lebih lagi dengan dia. Saudara, saudara apakah membuat perbedaan atau sama rata seperti semuanya? Seperti yang lain. Siang ini kita belajar bagaimana kita berjerih lelah. Sebab itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita bisa melayani, tetapi jangan sampai melayani yang biasa-biasa saja. Kita bisa menyanyi tetapi bukan menyanyi yang biasa-biasa saja. Kita bisa doa tetapi bukan doa yang biasa. Kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Saya ini sudah doa puluhan tahun. Saya ini gaul sama Tuhan. Saya masih tanya Tuhan, apalagi yang ingin format apa nih? Keintiman bagaimana yang ingin Engkau bangun dari saya? Saya ingin mengembangkan cara-cara doa saya, mengembangkan keintiman saya dengan Tuhan, supaya jangan monoton hubungan saya dengan Tuhan. Kalau ada orang yang lebih lagi bisa berdoa dengan cara apa untuk bisa dekat dengan Tuhan, saya mau belajar. Kalau ada buku doa yang lebih lagi, saya ingin belajar daripadanya. Kalau ada contoh-contoh dalam firman Tuhan, bagaimana mereka bisa doa dijawab Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya ingin belajar lebih lagi. Ingin diusahakan, dan itu harus berjerih lelah, saudara. Siang ini saya bersyukur saudara ada di tempat ini mendengarkan firman ini. Karena ini adalah firman yang sangat penting yang membekali kehidupan saudara untuk mencatat suatu nilai yang kekal. Yang saudara buat sejarah di bumi, dan itu akan terus berlangsung di surga. Amin. Ada banyak kali kesempatan yang Tuhan berikan di hadapan kita. Tetapi ada satu kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Dan itu kesempatan emas itu harus kita tangkap. Seperti wanita yang berikan minyak narwastu di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, di kepala Yesus. Itu kesempatan tidak akan pernah kembali. Yesus tidak akan mati lagi, tidak akan lagi dikubur lagi, tidak akan dipersiapkan dengan minyak yang dicurahkan lagi di kepalanya, dan ini tidak akan kembali lagi. Kalau kita tidak bisa menangkap kesempatan-kesempatan emas yang hanya diberikan satu kali dalam sejarah, kita akan kehilangan sejarah selamanya. Tapi kalau kita bisa menangkap hati-hati apa yang Tuhan lewatkan di hadapan kita, hal yang besar, dan jangan mimpi yang besar jikalau yang kecil saja kita masih takut melakukannya. Belajar dari hal yang kecil, mengasihi dia lebih dari semua, melayani dia dengan pelayanan yang terbaik, memberikan dengan pemberian yang terbesar, berikan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan